Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Dalam kesempatan pagi ini saya akan unboxing, menunjukkan cara merakit tensi. Nah, kita buka dulu. Ini dia barangnya. Balik ya. Oh iya. Nah, ini kita buka dulu. Masih segelan ya. Segel. Kita coba rakitnya. Oke, sudah terbuka. Apa aja isi di dalamnya? Tarang. Ada rodanya ini. Kaki rodanya ini. Terus ini apa? Ini menunjukkan tensinya, manometernya, speedometernya ini. Ini ada selang. Ini ada tiang. Dua batang tiang yang sambung nanti di kakinya sini. Dan ini kotak. Nah, kotak untuk tempat naruh mindsetnya yang kita pasang di tangan nanti untuk menensi. Ini ada toret. Ini pencetannya ini. Ada. Dan taut sama kunci-kuncinya ada di sini. Oke, kita langsung saja mulai merakitnya. Kita taruh sini dulu. Kita langsung saja nih. Kita buka dulu nih tiangnya. Bungkusan plastik ya. Oke, ini pasang di sini. Ini ya, ada lubangnya ini, masukkan sini. Nah, ini ya, kita pasang bautnya tapi ini kan tertutup plastik, masih kita kasih lubang dulu. Oke, kita buka bautnya. Ada dua ini, kita ambil yang agak panjang dikit ini, masih kegunaannya nanti. Ini ada ringnya ya. Dua, jangan lupa dipasang. Masukkan baut di sini dulu. Masukkan. Bautnya kita pasang. Ini bautnya kita kencangin dulu. Oke, pakai kunci ya, ada kuncinya ini, kunci L segi 6. Sampai dikira sudah cukup lah kencangnya ya. Dan ini ada pir ini masuk dalam sini ya. Nah, untuk pegas pipa satu ini dia. Untuk pegas satunya ini kan dia. Oke, ini kan ada ininya nih, bautnya nih, ada kunci L yang kecil mengukurannya ini. Untuk kencengin sini ini kan masih bisa diputer. Nah, muter
ya kan? Nah, supaya nggak muter ini kencengi biar nggak jatuh. Oke. Nah, bisa muter lagi dia. Dan ini kencengi. Nih. Ini kencengi ini. Nah, aman dia. Oke, kemudian kita pasang manometernya. Manometer ini masangnya pas gini ya. Ini kan ada tulisan ini. Ini. Jadi angka ini mantepnya searah dengan yang tulisan ini. Nah, begini. Karena kalau posisi belakangnya begini, enggak ini, enggak pas dengan bentuk lubang ini ya. Enggak masuk dia. Enggak masuk. Kalau begini langsung truk masuk ya. Nah, kan. Pasang bautnya yang sudah dipasang ring tadi. Ini kunci. Ya, udah pasang. Kita sambungkan ini selang, bukan selang kompresor ya. Nah, khusus ini sudah ada dua, ini sudah ada, tinggal kita nyambung aja puterin. Nah, ini sudah ada ya, sambungkan langsung sini. Oke, sudah lanjut. Ini mansetnya yang untuk di sini untuk mengukur RPM, blood pressure cuff. Oke. Nah, selang ini tadi, kemudian di sini senter. Oke. Kencang ya. Nah. Nah, yang ini satunya. Nah, untuk ini. Ini dia untuk yang mumpanya. Oke, kita masukkan. Hours later. Mari kita tes gerak gak jarumnya itu. Ini jarum ini ya. Nah, lihat geraknya. Naik ya. Tuh. Ini sambil tekan ini manset nih. Oke, turun ini. Ya. Sip. Selesai sudah. Ternyata masih bagus. Memang bagus lah baru masuk kotak. Baru buka kotak. Tapi ya kan ada yang enggak benar juga kalau rusak dari sananya. Yang kita taruh sini, belakang sini untuk naruh mindsetnya ini, pencetannya ini, pompanya. Dah, ini biarin nggak apa-apa kalau beli lagi. Tujuannya apa di selang ini? Biar panjang.
biar misalnya ininya di sini bisa agak ke sana nariknya gitu loh, pasien. Oke, cukup sekian dulu videonya. Ini dia penampakannya, ini sudah dirakit tensimeternya pakai manset, ini kotaknya tadi, ini dan ini. Nah, untuk naruh mansetnya sama pompanya tadi ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.